Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan semakin mendekati level 15.400 per dolar Amerika. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan selasa siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,05 persen di 15.374 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah melemah di 0,10 persen di 15.380 per dolar Amerika di pembukaan perdagangan selasa pagi tadi. Pelemahan ini merupakan yang terparah sejak 14 Maret 2023. Rupiah tetap melemah meski indeks dolar Amerika kembali tertekan di 105,10 dari 105,20 di perdagangan Senin. Di sisi lain, pelaku pasar masih menantikan 9 bank sentral akan merilis suku bunga pekan ini, termasuk The Fed dan juga Bank Indonesia yang diproyeksikan akan tetap menahan suku bunga di pertemuan September ini. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami pemirsa sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat di mana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin mendekati level 15.400-an tepatnya di 15.383 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.428 rupiah, pound sterling di 19.052 rupiah dan terhadap yen Jepang di 104,07 rupiah.